dimanapun tempatnya, ingat Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Itu aja. Kalau kita paksa dia dengan misalkan sholat aja gitu, tapi kita menyuruh sholatnya kayak nakut-nakutin gitu, kamu kalau gak sholat masuk neraka, kamu gak sholat begini, anak akhirnya hari gini masih diancam-ancam gitu kan gitu ya. Jadi membebaskan tetapi mengamanahkan. Tak ada angin, tak ada hujan, sempat menjadi perbincangan lantaran kedekatannya dengan artis cantik Cynthia Mariska. Nama putra pertama Umi Pipik, Abidzar Al-Ghifari, kini kembali menjadi bulan-bulanan netizen. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu di salah satu akun sosial media tersebar sebuah foto syur yang diduga mirip dengan Abidzar. Sontak saja warganet terkejut akan kejadian tersebut. Bahkan tak sedikit yang mendesak pria kelahiran 13 April 2001 ini untuk memberikan klarifikasi. Ya, pemilik bungkam akan kasusnya tersebut dalam akun sosial media miliknya, Abidzar, justru memberikan rasa penasaran untuk para netizen lantaran memposting foto satu mata dengan nuansa hitam putih. Ramainya isu tersebut, Umi Pipik yang tengah berada jauh dari dekapan Abidzar pun hanya bisa memberikan dukungan dan doa terbaik untuk putra tercintanya. Pastilah kan, karena namanya dunia seperti itu kan, ketika beradegan dengan lawan jenis ya kan, hal-hal itu. Tapi saya gini, saya selalu mengingatkan dia, selagi kita masih bisa bilang sama sutradaranya bahwa saya maunya begini 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 ya, misalkan kalau misalkan adegan yang ini bisa digantikan dengan stuntman atau apa, itu selalu saya ingetin gitu. Tapi saya Allah kan menerima, senang melihat prosesnya ya. Di dalam tubuh manusia itu kan ada sisi baik, sisi buruk. Pasti akan ada titik di mana dia capek, begini gitu. Karena saya pun juga, saya Uja juga ngalamin hal itu gitu. Di titik yang udah deh, cukup deh gitu. Jadi biarkan Allah yang bisa memberikan hidayah. Anak luar biasa, harta. Selama ini mungkin kadang saya salah memaknai, salah berpikir tentang setelah almarhum, setelah suami gak ada, setelah itu saya istilahnya ngejar dunia nih. Ketika saya masih punya suami, semuanya tanggung jawab suami. Nafkah dan segala macamnya saya diberikan nikmat ketika itu ya, dengan fasilitas-fasilitasnya. Tapi ketika suami gak ada, yang segalanya harus kita pikirkan sendiri, harus kita kerjakan sendiri, menjadi ibu dan ayah buat mereka. Ayah, terima kasih banyak ya. Selama ini udah sabar banget ngadepin aku yang kadang cerewet, kadang gak jelas gitu. Tapi ayah masih bisa sabar. Terima kasih banget. Bismillah, insya Allah kita akan terus bersama sampai surga ya. Amin. Rona kebahagiaan terpancar dari wajah suami Della Sabrina, Irfan Hakim. Lantaran dirinya baru saja merayakan ulang tahun ke-49, tepat pada 15 Oktober 2024 lalu. Tentu saja, kejutan hingga perayaan yang meriah pun tampak terlihat pada unggahan sosial media pribadinya. Namun, di tengah banyaknya ucapan yang datang kepada sang presenter kondang tersebut, justru tak terlihat ungkapan doa dari sang istri, Della Sabrina. Bahkan dalam salah satu postingan miliknya, wanita asal Bandung, Jawa Barat ini justru tampak tengah liburan bersama dengan sang putri sulung, Aisyah Madinah Hakim. Kendati demikian, meski jarang menunjukkan keromantisan rumah tangga, Della Sabrina dan juga Irfan seakan jauh dari gosip miring meski telah mengarungi biduk rumah tangga selama 17 tahun. Sahabat cantik, jika menelisik jauh ke belakang, kisah cinta Irfan Hakim dan Della Sabrina berawal dari sebuah perjodohan.
yang meski sempat tak berjalan dengan mulus lantaran tidak direstui oleh orang tua Della, namun dengan penuh usaha dan kegigihan, dua sejoli ini pun akhirnya mantap mengucapkan janji suci pernikahan pada 7 Agustus 2007 silam. Awalnya ketemu dijodohin sih memang dari teman kantor. Emang aku bilang sama dia, aku malas ah pacaran kalau nggak ada ujungnya mau nikah gitu. Jadi aku emang cari calon suami waktu itu. Terus, serius deh mau nikah? Iya, ini ada teman aku juga nih, dia pengennya nikah juga. Oh yaudah, boleh deh kenalin gitu. Paling waktu itu satu setengah tahun lah prosesnya dari kenalan sampai ke nikah. Jadi waktu awalnya itu mama nggak setuju memang. Karena saat itu lagi banyak di infotainment itu kabar kawin cerai, terus selingkuh apa artis gitu. Jadi mama tuh takut. Ya, yang kayak gitu kan namanya kedepannya gimana kan nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi yang penting kan dilihat keluarganya, bobot bibit bebetnya, orang tua kan melihat oh ya keluarganya ternyata agamis gitu. Ya melihat itu ya udah bismillah gitu. Enggak, dia memang bukan orang yang romantis, tapi apa namanya, kalau aku manja ya dia ngikutin gitu. Maksudnya enggak yang aku manja terus dia marah gitu, enggak. Jadi lebih ke dia tuh sangat-sangat mengutamakan keluarga banget kan. Mengutamakan ibunya, mengutamakan aku dan anak-anaknya. Jadi walaupun dia bukan sosok yang romantis, dia tahu cara menempatkan diri dan dia tahu gimana untuk memperjuangkan keluarganya gitu. Jadi ya selama ini dia berjuang bekerja kan buat keluarganya juga. Jadi ya itu udah cukup sih. Pernikahannya pun kian terasa sempurna dengan hadirnya sosok buah hati Aisyah Maidina Hakim, Pian Raina Hakim, Bafna Rakana Hakim, Kafits Jalu Hakim, dan Zaki Muhammad Hakim dalam kehidupannya. Meski sempat merasa kewalahan mengurus 5 buah hatinya tersebut, namun Della tak menutup kemungkinan untuk menambah momongan kembali. Masya Allah. Dulu waktu anak masih 3, itu aja karena kembar ya. Jadi itu aku tuh udah ngerasa cukup deh. Aku kayaknya gak sanggup nih nyusuin dua anak. Repotan ngurusin 2 anak bayi yang berdekatan, terus ada kakaknya juga jadi 3 gitu. Jadi saat itu sebenarnya udah kewalahan banget. Tapi Masya Allah ya setelah pindah ke sini, rumah baru, terus udah gitu ternyata Allah kasih bonus gitu. Allah kasih bonus, ada deh Jalu. Ya waktu itu awalnya agak berat menerimanya, tapi kalau masih dikasih keturunan lagi, aku alhamdulillah. Memiliki kehidupan yang nyaris sempurna, tak membuat Della Sabrina melupakan akan kewajibannya sebagai seorang muslimah yang baik dengan mengenakan hijab. Bahkan di beberapa momen, Della pun terlihat berpenampilan dengan menggunakan khimar. Masya Allah. Diawali waktu SMA ya, di sekolah itu ada pelajaran rohis gitu kan, dan aku tuh ngelihat kakak-kakaknya kok cantik ya pakai berhijab gitu, terus aku pengen nyoba juga. Terus mamah juga kan baru pulang haji waktu itu, jadi aku sama mamah sama-sama berhijab bareng rapi. Saat itu kan jarang banget yang berhijab ya, jadi terus aku ngikutin berhijabnya. Pakai cadar, aku sesekali sih pakai cadar memang. Cuma karena dari suami juga bilang, ya kalau pakai cadar itu kan memang nggak wajib ya. Kalau di keluarga kita, kita nganggapnya ya silahkan mau pakai, silahkan mau nggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi suami aku sih juga nggak ada tuntutan, kamu harus bercadar gitu, enggak. Sahabat cantik, menjadi istri soleha dan memiliki keluarga harmonis rupanya menjadi idaman bagi semua insan di dunia. Seperti yang sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan,
kami anugerahkanlah kepada kami, pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pertamanya sih saya nggak merasa saya bakal sakit. Coba pulang deh. Teman-teman mama itu katanya pada ngelihat mulutnya tuh udah mulai miring. Yang kita tahu kan biasanya kalau stroke mungkin pergerakannya agak sulit. Tapi ternyata mama tuh kalau nggak salah kenanya otak kiri. Jadi mama tuh awal-awal sering kali manggil aku dengan nama orang lain. Sebenarnya lebih ingatannya sih berkurang.